Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sob Lovers, jumpa lagi bersama saya Mimin yang selalu memberikan informasi aktual tentang selebritis Indonesia dan orang viral tentunya tanpa hoax. Di segmen kali ini, Mimin akan memberikan informasi mengenai sorotan netizen terhadap cara membaca Al-Quran antara Alia Masaid dan Aurel Hermansyah, serta sikap Alia yang dinilai kurang pantas di acara siraman Alia dan Thoriq Halilintar. Acara pengajian dan siraman Thoriq Halilintar dan Alia Masaid yang digelar pada Sabtu 20 Juli 2024 terus menjadi perbincangan. Salah satunya soal kemampuan mengaji mereka yang dinilai masih harus ditingkatkan. Thoriq diminta membaca surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Sementara untuk Alia adalah surat Al-Falaq dan An-Nas. Dalam video yang beredar, cara membaca Alia kurang tepat hingga MC terdengar menimpali bacaan tersebut. Hal tersebut turut membuat kemampuan mengaji calon kakak ipar Alia, yakni Aurel, ikut disorot saat pengajian jelang pernikahannya dengan Atta Halilintar. Ia diminta untuk membaca surat Al-Fatihah. Warganet menilai Aurel lebih fasih mengaji dan suasana pengajiannya lebih sakral ketimbang acara Alia. Hal ini dikarenakan Alia banyak cengengesannya, sepertinya tidak menghayati acara sakral tersebut, sehingga perhatian netizens malah ke sahwa kakak kandung Alia.